PAM Salat Idul Adha dilaksanakan di Masjid Nurul Amin Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Tompo Bulu Bantaeng, Sulawesi Selatan. PAM dipimpin langsung oleh Kapolsek Tompo Bulu AKP Syafaruddin. Saat di lapangan ia mengatakan bahwa pelaksanaan Salat Idul Adha pada hari ini dalam keadaan aman dan lancar. Hadir pula Babinkamtibmas Kelurahan Bribka Ilham Ashadi dan beberapa personil lainnya seperti Aibtu Andi Hasbullah dan Andi Amran Halim. Jam 7.45 WITA pelaksanaan sholat usai dan para jamaah kembali ke rumah masing-masing. Sementara seorang personil Polsek Tompo Bulu Bribka Andi Amran bergabung untuk memotong hewan kurban berupa satu ekor sapi yang akan dibagikan kepada warga sebagai bentuk ibadah sosial dalam mengeratkan tali silaturahmi dengan masyarakat. Dari Kabupaten Bantaeng, Hasan Habibu melaporkan.